Ribuan santri dan orang tua santri, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sejak pagi hingga siang memadati Masjid Rahmat Lil Alamin Ponpes Mahat Al Zaitun Gantar Indramayu. Dalam memperingati satu Syuro 1441 Hijriah yang penuh hikmat ini, juga dihadiri oleh para tokoh lintas agama serta budayawan dari sejumlah daerah yang ada di Indonesia. Kehadiran para tokoh lintas agama dalam acara peringatan satu Syuro 1440 Hijriah bertujuan untuk meningkatkan kerukunan dan persatuan antar agama yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Indramayu. Bahkan para tokoh lintas agama dan budayawan ini sangat antusias untuk menghadiri acara memperingati satu Syuro 1441 Hijriah di Ponpes Mahat Al Zaitun Indramayu. Menurut pimpinan Ponpes Al Zaitun, bahwa dalam memperingati satu Syuro 1441 Hijriah atau Tahun Baru Islam, di Ponpes Pesantren Mahat Al Zaitun ini hampir setiap tahunnya dilaksanakan. Bahkan tamu yang hadir dalam peringati satu Syuro di setiap tahunnya dihadiri baik oleh para santri dari dalam negeri maupun dari luar negeri, juga dihadiri oleh tokoh lintas agama. Jadi ternyata apapun yang kita lakukan, ternyata kalau kembali pada persatuan Indonesia, no problema. No problema. Kita bisa remuntada, bangkit kembali. Sekarang kalau belum bisa bangkit, karena pendekatan kita masih samar-samar. Para tokoh lintas agama dan budayawan ini berharap kegiatan yang dapat menumbuhkan toleransi kerukunan antar beragama seperti di Ponpes Pesantren Mahat Al Zaitun ini ke depan kembali diadakan, sehingga ke depan umat beragama di Indonesia tetap bersatu dan menjaga keutuhan Republik Indonesia. Rian Haryanto, RCTV, Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!